Raja Wali Lembah Wei jilid 10. Yen Yen kini hanya menonton perkelahian antara Guo Anqiang dan Panglima Habuli. Pemuda itu telah mulai mendesak Habuli dengan sengit, sedangkan Habuli yang melihat betapa semua pengawalnya telah roboh, mulai merasa gentar dan permainan pedangnya mulai ngawur. Dia tidak melihat jalan keluar, tidak dapat melarikan diri. Melihat betapa orang-orang yang berpakaian dan berkedok hitam itu mengurung tempat itu Sedangkan dia didesak oleh lawan Dia hanya dapat berlaku nekat dan mati-matian Wu'ut, singa pedangnya digerakkan membabi buta Menyambar dahsyat ke arah kepala Goan Chiang Gerakan serangan ini sudah ngawur Lebih didorong kenekatan dan kemarahan daripada gerak jurus yang baik Goan Chiang merendahkan tubuhnya membiarkan pedang itu menyambar lewat di atas kepalanya dan tongkatnya bergerak cepat menusuk ke arah perut lawan. Biarpun tongkat itu hanya terbuat dari kayu, namun di tangan Go Chiang yang mengerahkan sin Kang, senjata sederhana itu akan mampu menembus pakaian dan kulit daging dan dapat mematikan. Habu Limat belum akan hal ini, maka dia pun melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik untuk menghindarkan tusukan. Gowanci yang mengejar, tongkatnya menyambar-nyambar. Tuk tongkat itu cepat sekali berhasil menotok pergelangan tangan kanan Habuli yang tiba-tiba merasa tangan kanan itu lumpuh sehingga pedangnya terlepas. Ketika dia hendak mengambil pedang yang terjatuh, ujung tongkat menyambar-nyambar ganas sehingga dia terpaksa meloncat ke belakang. Pengecut, engkau menghadapi orang yang tidak bersenjata lagi bentaknya marah. Gertakannya untuk memanaskan hati lawan ini berhasil menyinggung harga diri dan kegagahan lawan karena mendengar ini, Go Anci yang lalu menancapkan tongkatnya di atas tanah dan menghadapi Panglima Mongol itu dengan tangan kosong pula. Akan tetapi ternyata hal ini sama sekali tidak menguntungkan Habuli. Kalau tadi pedangnya masih dapat menandingi tongkat lawan dan dia masih dapat membela diri dengan gigih, Kini dia terkejut bukan main karena begitu lawan memainkan Sim Tiau Chiang Hoat. Habuli terdesak hebat dan dalam belasan jurus saja dia beberapa kali terhuyung. Dengan nekat, melihat Go An Chiang memiliki gerakan yang seperti seekor burung menyambar-nyambar, dia hendak mengambil kemenangan dengan ilmu bulatnya. Ketika terbuka suatu kesempatan, begitu kedua lengan bertemu ketika dia menangkis tamparan lawan, Secepat kilat, pergelangan tangannya membalik dengan putaran kuat, dan dia sudah berhasil menangkap lengan kanan Go Chiang. Jari-jari tangannya yang panjang dan kuat itu mencengkeram dan menangkap lengan, memuntirnya, dan jari-jari tangan kirinya berhasil pula menjambak rambut kepala Go Chiang. Dengan satu tarikan saja, dia akan dapat menjebol rambut itu atau memuntir patah sambungan tulang lengan lawan. Akan tetapi, pada saat itu... Secepat kilat, tangan An Anciang, seperti seekor burung raja wali mematuk, telah menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya yang tertutup topi panglima. Tak topi itu tidak ada gunanya melindungi kepala terhadap totokan jari tangan goa Anciang. Meteh Habuli melotot, mulutnya terbuka, dan terdengar suara aneh keluar dari kerongkongannya. Cengkeraman kedua tangannya pada lengan dan rambut terlepas dan tubuhnya terjengkang dan tuaslah Habuli dengan mata melotot dan mulut ternganga. Jari tangan Go Anci yang menembus topi dan panglima itu tewas dengan kepala berlubang. Yen Yen bertepuk tangan, diikuti oleh teman-teman mereka. Tepuk tangan ini baru menyadarkan Go Anci yang, yang berdiri memandangi mayat musuhnya dengan termenung karena dia teringat kepada kekasihnya yang telah tewas. Dalam hatinya dia berdoa agar Kim Lish yang tidak merasa penasaran lagi. Mari kita cepat pergi katanya kepada Yan Yan. Mereka lalu meninggal kena tempat itu dengan cepat, membawa tiga orang teman yang terluka. Tinggal dua orang pemilik kedai yang kini nampak ketakutan. Biarpun mereka sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang yang memakai kedok hitam tadi dan mereka tidak tersangkut urusan perkelahian yang menyebabkan tuasnya pasukan pemerintah, namun kedai mereka telah berubah menjadi tempat pembantaian di mana 13 orang pasukan pemerintah kini menjadi mayat, berserakan di kedai mereka. Mereka hanya dapat menangis dan masih menangis ketika pasukan pemerintah datang dari Nanking mendengar berita tentang pertempuran itu. Dua orang pemilik kedai itu dengan menangis ketakutan, menceritakan apa yang telah terjadi. Untung bagi mereka bahwa yang memeriksa dan menanyai mereka adalah Suci Yang Kun. Setelah mendengar penjelasan kedua orang pemilik kedai bahwa yang membunuh Habuli dan Selosin anak buahnya adalah 20 lebih orang-orang berpakaian hitam dan berkedok hitam pula, dua orang itu pun dibebaskan. Yao Chiang Kun marah-marah, akan tetapi kepada siapa dia harus marah? Para penyerang itu berkedok hitam, sama seperti si kedok hitam yang pernah mengacau dalam benteng dan membebaskan dua orang tawanan. Suciangkun, engkau harus dapat membasmi gerombolan kedok hitam ini Kalau tidak dapat terbasmi dalam waktu sebulan, aku akan menganggap bahwa engkau telah gagal membersihkan daerah ini dari gangguan para pemberontak Aku yakin bahwa gerombolan kedok hitam itu pasti golongan pemberontak, bukan sekedar gerombolan penjahat biasa, Suta memberi hormat Baik, Kun. Saya akan melakukan pembersihan dan dalam waktu sebulan, saya berjanji bahwa gerombolan kedok hitam itu tidak akan ada lagi di daerah ini. Suta dapat menduga siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Habuli dan anak buahnya. Siapa lagi yang membunuh perwira Mongol dan pasukannya dengan menggunakan kedok hitam kalau bukan Suhenya? Dan dia pun mengerti apa maksud Suhenya. Tentu penggunaan kedok hitam itu untuk membebaskan dia dari kecurigaan. Diam-diam dia mengutus Asam untuk menemui pimpinan HWAI Kaipang dan minta agar semua kegiatan para pejuan dihentikan dan agar tidak lagi muncul kedok hitam di Nanking. Dia sendiri memimpin pasukan dan melakukan penggeledahan di semua rumah penduduk di kota besar Nanking dan sekitarnya, sengaja menangkap beberapa orang yang dicurigai untuk kemudian dibebaskan kembali karena tidak ada bukti bersalah. Akan tetapi, hasilnya biarpun tidak dapat menangkap seorang pemberontak, pun hanya menangkapi beberapa orang penjahat yang memang sudah lama dicari petugas keamanan. Ternyata semenjak Su Chiang melakukan pembersihan, tidak pernah lagi muncul di Nanking. Hal ini tentu saja membuat Suta semakin dipercaya, dan pangkatnya dinaikkan sehingga kini dia menjadi wakil komandan pasukan di Nanking, yaitu pembantu utama dari Yao Chiang Kun. Perubahan siasat yang diperintahkan Menteri Bayan kepada para pejabat daerah di Nanking, dilaksanakan dengan baik. Semenjak panglima Suta yang kini menjadi wakil komandan nanking, mengadakan pembersihan terhadap gerombolan kedok hitam. Tidak pernah lagi terjadi keributan, dan seolah-olah terdapat perdamaian tak tertulis antara para pemberontak dan pemerintah. Tidak ada lagi kekacauan dilakukan para pejuang, dan juga pasukan pemerintah tidak pernah lagi mengadakan pembersihan untuk membasmi pemberontak. Kehidupan di Nanking dan sekitarnya nampak tentram dan tenang. Untuk melaksanakan siasat mendekati dunia Kang Ou agar dapat membantu pemerintah, maka dilaksanakan pemilihan Beng Chu, pemimpin rakyat, atau juga pemimpin dunia Kang Ou. Undangan untuk pemilihan Beng Chu ini diadakan oleh HWAI Kai Pang dan Hei Kaipang Memang pandai sekali siasat yang dilakukan pemerintah, I Kaipang mengiring utusan mencari Pak Mauloke dan tokoh tua HWAI Ai Kaipang ini diundang untuk mengadakan pertemuan dengan Cho Akun, ketua I Kaipang. Dalam pertemuan ini, Cho Akun mengajak Pek Maulokai untuk menghentikan pertentangan antara kedua perkumpulan pengemis dan bersama-sama menyelenggarakan pemilihan Bengchu. Mauloke maklum bahwa kalau undangan terhadap para tokoh Cengong dilakukan atas namanya maka tentu akan mendapat perhatian para tokoh Kang Ong, apalagi masih ada nama Chow Akun, sebagai ketua Hek Ikai Pang ikut pula mengundang. Mau Lokai dan Cugo Anci yang serta Teng Huyen, maklum bahwa Hek Ikai Pang dipergunakan pemerintah Mongol untuk menarik dunia Kang Ong agar mendukung pemerintah. Oleh karena itu, mereka pun tidak tinggal diam dan anak buah HWAI Kai Pang telah disebar luas untuk menghubungi para tokoh Kang dan mengingatkan mereka agar jangan sampai terjebak dan diperalat penjajah Mongol yang hendak menggunakan siasat lain untuk menguasai para pemberontak. Semua pihak dapat merasakan bahwa walaupun nampaknya saja terdapat ketenangan dan suasananya penuh damai antara pihak yang pro dan pihak yang anti pemerintah Mongol, Agaknya kedua pihak mengadakan kerjasama untuk mengadakan pemilihan Bengcu, namun dalam pemilihan itu pasti akan terjadi pergolakan dan pertentangan hebat. Diam-diam telah terjadi pengelompokan, yaitu kelompok yang pro dan diperalat pemerintah Mongol, kelompok yang anti penjajahan, dan kelompok yang acuh akan urusan politik melainkan berpamrih untuk keuntungan pribadi saja. Harapan kedua pihak yang diam-diam bertentangan itu terpenuhi ketika pada hari yang ditentukan, di tempat yang telah dipersiapkan untuk mengadakan pemilihan Beng Cu itu dibanjiri pengunjung. Hampir seluruh Kang o di daerah Nanking ke selatan menghadiri pemilihan itu. Bahkan banyak pula tokoh dari utara dan barat datang sebagai penonton, bukan sebagai pengikut pemilihan. Adapun pihak Hwai Kaipang diwakili oleh Pek Maulokai sendiri, kakek berusia 66 tahun yang rambutnya putih riap riapan pan itu, kakek yang selalu tersenyum dan matanya yang sipit tajam sinarnya. Semua tokoh Kang Ong juga mengenal baik kakek jangkung kurus ini karena namanya sebagai pendiri dan pemimpin Hwai Kaipang sudah terkenal di sepanjang lembah yang C bahkan para tokoh besar dunia persilatan juga segan melihat sebatang tongkat butut yang selalu menjadi temannya karena tongkat itu kabarnya tak pernah dikalahkan lawan di samping kanan kakek ini duduk seorang gadis yang berusia 21 tahun, cantik manis dengan tubuhnya yang tinggi ramping, rambutnya hitam tebal digelung ke atas, wajahnya bulat telur manis sekali dengan sepasang mata indah dan jeli, dagunya runcing dan di sebelah kiri mulutnya membayang lesung pipit. Mulut yang manis itu pun selalu tersenyum seperti mulut pek maulokai, dan memang gadis ini adalah cucu pendiri HWAI Kaipang itu. Ia adalah Teng Huyen yang biasa disebut Yen Yen. Di sampingnya duduk Cugo Anciang dengan sikap gagah dan tenang. Para tokoh Kang Ou Gam diam memperhatikan pemuda tinggi tegap yang gagah dan anggun berwibawa dan pembawaannya seperti seekor raja wali. Demikian perkasa dan matanya mencorong tajam. Semua orang sudah mendengar akan sepak terjang pemuda ini. Dia amat dikenal karena semua orang mendengar betapa pemuda ini berjiwa pahlawan yang menentang penjajahan dengan berani, dan mendengar pula bahwa Cugo Anciang menjadi orang buruan pemerintah, namun tak pernah dapat ditangkap karena dia amat cerdik dan pandai mengatur siasat. Di belakang kursi ketiga orang wakil HWAI Kaipang ini duduk pula tiga orang ketua cabang HWAI Kaipang, yaitu Liti dari cabang barat, Pung Senin dari cabang timur dan Kaolok dari cabang selatan, anak buah Hwai Ai Kaepang juga banyak yang hadir. Akan tetapi, mereka berbaur dengan para pendatang lainnya dan tidak mengenakan pakaian perkumpulan mereka. Pemilihan ini merupakan pemilihan pemimpin KANG OU umum, bukan pemimpin perkumpulan. Maka, mereka tidak mewakili perkumpulan, melainkan sebagai orang-orang KANG OU pula para pimpinan HWAI Kai Pang memang melarang anak buah mereka mengenakan pakaian baju kembang karena pihak pemerintah sedang mengincar mereka dan kalau mereka mengenakan baju kembang, tentu akan mudah ditangkap. Kedatangan dan kehadiran para tokoh perkumpulan besar ini tentu saja mempunyai arti penting. Setelah semua orang berkumpul tidak ada lagi tamu yang datang, Choa Akun sebagai ketua HEKAI Pang dan penyelenggara pertemuan itu bersama Hwai AI Kaipang berdiri di atas panggung dan memberi isyarat dengan tangan agar semua orang tenang. Choa A ketua Choa, yang gagah dengan muka seperti harimau tiu mengucapkan terima kasih atas nama HEKAI Pang. Cui, saudara sekalian, Tentu tahu bahwa sudah lama dunia persilatan tidak dipimpin seorang bengku sehingga di antara kita tidak ada persatuan. Karena itu, kita semua menyadari bahwa amat perlu diadakan pemilihan seorang bengku agar kita semua selalu mendapat petunjuk agar kita bersama dapat menjaga ketenteraman dan kemakmuran dalam kehidupan rakyat. Karena itu. Hari ini kita akan mengadakan pemilihan bengcu dan saudara sekalian, dipersilahkan untuk mengajukan calon-calon yang akan kita pilih bersama. Tentu saja, kita harus memilih yang terbaik, yaitu yang memiliki pengalaman paling banyak dan pengetahuan paling lengkap, juga yang memiliki ilmu kepandaian silat paling lihai. Orang seperti itu barulah pantas untuk memimpin kita ketika mau lokai. Sebagai wakil Hwai, Kae Pang mendapat kesempatan menyambut dan ketika kakek yang rambutnya ria priapan putih ini berdiri di panggung dengan tongkat butut di tangan kanan, semua orang memandang kagum. Dilihat keadaan tubuhnya yang jangkung kurus, kakek ini nampaknya lemah saja akan tetapi semua orang tahu bahwa di balik keadaan itu terkandung kekuatan yang hebat dan terutama tongkat butut itu kabarnya belum pernah mengalami kekalahan Saudara sekalian apa yang diucapkan Hei Kai Pangcu tadi memang betul kita semua membutuhkan seorang Bengcu yang bijaksana rakyat membutuhkan bimbingan agar hidupnya tidak tertindas dan sengsara dan rakyat membutuhkan seorang pemimpin yang selain tangguh juga yang bijaksana, tidak mementingkan diri sendiri dan yang mencinta rakyat jelata. Kami sebagai pihak yang ikut menyelenggarakan pemilihan ini, mengajukan seorang calon kami, yaitu Ketua HWAI Kait Pang kami yang bernama Cugo Anciang mereka yang sudah mendengar nama Cugo Anciang, juga mereka yang menghormati Pek Maulokai dan percaya akan pilihannya, menyambut dengan tepuk tangan gemuruh. Diam-diam Coakun mendongkol. Mau Mau telah mendahuluinya, mengajukan wakil atau calon lebih dahulu sehingga mampu memancing perhatian dan dukungan banyak orang. Dia pun cepat mengumumkan agar semua pihak mengajukan calon-calon mereka. Pihak Hek Ikaet Pang sendiri mengajukan tiga orang calon, yaitu Kakek Bowen, Tian Moko, dan Teh Moli. Melihat betapa Hek Ikaet Pang mengajukan tiga orang calon, Teng Huyen bangkit dari tempat duduknya dan berseru dengan suara nyaring, karena Hei Kai Pang mengajukan tiga orang calon, maka kami dari pihak HWAI Kai Pang juga menambah seorang calon lagi, yaitu kakeku sendiri, mau Maulokai. Jadi pihak kami mengajukan dua orang calon, yaitu Cugo Anciang dan mau Maulokai kembali calon ini disambut dengan sorak-sorai. Ketika pihak lain dipersilahkan mengajukan calon, pihak orang-orang Kang Ou yang tidak membela atau menentang pemerintah, mengajukan dua orang calon. Yang pertama adalah yang piang Sian Liu yang disambut dengan gembira pula oleh Hei Kai Pang karena mereka tahu bahwa wanita yang lengan kirinya buntung itu jelas dapat mereka tarik di pihak mereka karena wanita itu sudah lama dekat dengan para pejabat. Bahkan pernah menjadi kekasih Panglima Habuli yang tewas oleh gerombolan kedok hitam. Adapun calon kedua adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih yang tubuhnya seperti raksasa dan berotot melingkar-lingkar, mukanya juga penuh berwok dan matanya lebar. Dia amat terkenal di dunia Kang Ong sebagai seorang tokoh sesat yang amat lihat dan bertenaga gajah, dan dia dikenal dengan nama julukan Tai Lek Kuyong, Raja Seran Tenaga Besar, seorang jagoan di sepanjang pantai timur, juga terkenal di sepanjang sungai yang C sebagai bajak sungai tunggal. Akan tetapi tidak seperti perampok dan pembajak lainnya, dia hanya mau merampok harta yang besar jumlahnya saja, dan perbuatan ini pun dilakukan amat jarang. Sekali merampok, dia memperoleh harta yang banyak dan setelah hasil rampokan itu habis, barulah dia turun tangan kembali. Tidak ada pantangan baginya, baik pedagang yang dilindungi tukang-tukang pukul atau pejabat yang dilindungi pasukan pengawal. Semua disikatnya, dan dia tidak pernah gagal. Dia pun tidak pernah mencampuri urusan politik, tidak menentang, juga tidak membantu pemerintah penjajah Mongol. Ketika para hadirin diberi kesempatan untuk mengajukan calon, ternyata tidak ada calon lain yang berani maju. Mereka yang tadinya mempunyai minat untuk menjadi calon, kini mundur teratur melihat tokoh-tokoh besar yang sudah ditunjuk. Ada yang merasa ngeri kalau harus bersaing dengan Tai Lek Kwe Iong, ada yang takut menghadapi Yang Tiang Sian Lee, akan tetapi mereka segan untuk bersaing dengan Pek Mau Lokai. Kini para calon dipersilahkan duduk berjajar di tengah panggung, dan para pemilih. Diperbolehkan untuk mengajukan keberatan terhadap calon-calon yang dipilih Giliran pertama jatuh pada Cugo Anciang, Coakun segera maju dan naik ke atas panggung Saudara sekalian, kami merasa tidak setuju kalau Cugo Anciang diajukan sebagai calon Pertama, dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman Kedua kalinya namanya telah tersohor sebagai orang yang telah menimbulkan kekacauan sehingga kalau kelak dia menjadi bengcu, dia tidak akan mampu mendatangkan ketenteraman dalam kehidupan dunia Kang o. Mendengar ini, Tang Hui bangkit dari tempat duduknya dan berdiri menghadapi para tamu. Suaranya merdu namun lantang ketika ia bicara. Cui harap pertimbangkan baik-baik dan tidak terpengaruh oleh keberatan yang diajukan Hei Kai Pang tadi. Alasan penolaknya kurang kuat. Pertama, justru usia muda yang akan membuat seorang Beng Cu dapat bekerja dengan penuh semangat, tidak seperti orang tua yang sudah loyo. Tentang kekacauan yang dikatakan ditimbulkan oleh Cugu Anciang, hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Cugu Anciang adalah seorang pendekar dan pendekar mana yang tidak akan turun tangan kalau melihat terjadinya ketidakadilan? Tentu sepak terjangnya menimbulkan keributan, akan tetapi tokoh keng manakah yang tidak pernah menimbulkan keributan? Kita memang belajar ilmu untuk menentang ketidakadilan dan tentu akan menimbulkan keributan. Akan tetapi, cugo anci yang tidak pernah mengacau, tidak pernah merugikan rakyat, tidak pernah melakukan kejahatan. Karena itu, kami tetap mengajukan Chugo Anci yang sebagai calon Bengcu ucapan gadis yang dilakukan penuh semangat itu disambut oleh banyak orang yang mendukungnya sehingga terpaksa Choa Akun mengalah dan Chugo Anci yang dinyatakan sebagai seorang calon yang telah disetujui. Ketika Pak Maulo diajukan untuk dinilai, tak seorang pun berani menyatakan tidak setuju dan dengan sendirinya kakek pendiri HWAI, Kai Pang ini pun menjadi seorang calon. Demikian pula ketika Tian Moko dan T.E. Moli diajukan. Sepasang iblis ini membuat semua orang gentar sehingga tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Akan tetapi ketika Bowen diajukan, tiba-tiba terdengar seruan dari bawah panggung dan seorang Hwasyo melompat, naik ke atas panggung. Omi Pin Cheng dari Xiao Lim Pai merasa tidak setuju sama sekali kalau dia diajukan sebagai calon Beng semua orang memandang dan Chu Guan yang sendiri terkejut melihat bahwa yang melompat ke atas panggung adalah seorang Hu Xiao yang sikapnya lemah lembut, usianya sekitar 61 tahun. Hu Xiao itu bukan lain adalah Lawen Hu Xiao ketua kuil Xiao Lim Si di lembah Sungai Huai, atau gurunya yang pernah mendidiknya di kuil selama delapan tahun? Lao Wen kini menghadapi Bo Wen yang duduk dengan sikap tenang, dan kedua orang itu bertemu pandang. Lalu Lao Wen Ho memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada. Omi Tohut, Bo Wen Su Heng. Bagaimana mungkin Su Heng menjadi seorang bengcu di dunia Kang Ong Su Sute? Aku Bowen sekarang bukan Hwasyo lagi, bahkan aku telah menikah dan membentuk keluarga. Apa salahnya kalau aku menjadi seorang bengchu kalau memang itu yang dikehendaki oleh dunia Kang Ong sejenak Lawin Hwasyo mengamati suhengnya dan dia pun berulang kali menyebut nama Buddha. Dia terkejut dan heran bukan main mendengar bahwa suhengnya itu telah meninggalkan kependitaannya, menjadi orang biasa, bahkan telah menikah dan kini membiarkan dirinya dipilih menjadi calon Beng Cu. Su Suheng, katakanlah Suheng bukan lagi menjadi Huasio, katanya dengan lantang agar didengarkan oleh orang-orang lain, akan tetapi Su Heng adalah seorang tokoh Xiao Limpai dan merupakan larangan bagi murid Xiao Lim Pai untuk menjadi pemimpin golongan lain apalagi menjadi bengcu. Kami dari pihak Xiao Limpai tidak setuju kalau Bo Wen Suheng dicalonkan menjadi bank cucu Alengsi yang berpakaian serba hijau, gadis yang gagah dan cantik. Murid Bo Wen Hoshio itu segera bangkit dari tempat duduknya dan suaranya terdengar nyaring. Pihak Xiao Limpai sungguh bersikap tidak adil dan tidak wajar. Suhu tadi sudah mengatakan bahwa dia bukan lagi seorang Hwasyo Xiao Lim dan hal ini berarti dia boleh berbuat sekehendak hatinya. Kalau Suhu melakukan perbuatan yang jahat, boleh saja Xiao Limbei merasa tersinggung dan merasa tercemar nama baiknya. Akan tetapi, Suhu menjadi calon Bengcu, kedudukan terhormat di dunia Kang Ou, sepantasnya lah Xiao Limbei merasa ikut bangga karena Suhu adalah bekas Hu Xiao Xiao Limbei bukan malah melarang dan menentang tanpa alasan para tamu banyak mengangguk-angguk membenarkan ucapan itu dan Ho Wenxiao segera menjawab, "Omitohud, kalau benar Bo Wen Suheng menyatakan tidak lagi menjadi anggota Xiao Pai tentu kami juga tidak berhak untuk mencampuri urusan pribadinya kini." Bo Wen menjawab sambil tersenyum tenang, "Ha, agaknya engkau lupa bahwa engkau telah bersikap sama sekali tidak adil." Sutela Wen Hwasyu. Aku tahu bahwa Chu yang adalah muridmu, berarti dia murid Xiao Ling pula. Akan tetapi kenapa engkau tidak menentang dia menjadi calon Beng Chu? Chu itu muridmu, berarti murid Xiao Ling juga, bukan? Apakah dia pun harus keluar dari keanggotaannya di Xiao Ling Abru boleh mengikuti pemilihan Beng Cu ini diserang seperti itu? Lawen Wen tertegun. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara mengeluh, "O Tohut, engkau tahu bahwa Pincheng bicara demi kebaikanmu sendiri, Suheng." Suheng pernah menjadi tokoh besar Xiao Linpai sehingga setiap sepak terjang Suheng akan menjadi perhatian dunia persilatan. Adapun Chu Anciang, dia seorang pemuda, tentu lebih berhak untuk mengejar cita-citanya. "Engkau sudah tua, Suheng." Apakah juga masih ingin mengejar kedudukan dan kehormatan sebagai Beng Ju? Akan tetapi, kalau engkau nekat, Pin Cheng juga tidak dapat menghalangimu. Pin Cheng hanya dapat berdoa semoga engkau tidak terseret ke dalam kesesatan dan kehormatan. Setelah berkata demikian, Lao Wen Ho duduk kembali di bangkunya dan wajahnya nampak kecewa dan berduka. Bowin juga duduk DNA mukanya agak kemerahan dan dia duduk termenung. Kini tiba giliran Yang Tiang Sian Lili Ubi, wanita yang cantik dan mewah pesolek itu Biarpun tidak ada peserta yang mengajukan keberatan terhadap dirinya, namun wanita ini bangkit dari tempat duduknya dan sambil memandang ke arah Cugoan Chiang Ia pun berkata dengan suara tinggi nyaring, aku Yang Tiang Sian Lili Ubi bukan orang yang haus akan kedudukan Aku sudah cukup senang dengan kedudukanku sebagai ketua yang pang dan selama ini dikenal sebagai perkumpulan orang gagah. Kalau sekarang aku mencalonkan diri, hanyalah semata untuk menyaingi dan menantang Cugo Anciang. Dia seorang laki-laki yang palsu, tidak bertanggung jawab dan tidak pantas untuk menjadi bengcu. Lihat, lengan kiriku buntung karena dia. Dia telah menjadi suamiku, akan tetapi dia tega untuk membuntungi. Tanganku hanya karena dia cemburu melihat adikku perempuan tidur dengan pria lain terdengar seruan-seruan mengejek ke arah Cugo Anci yang yang mukanya berubah merah karena kemarahannya. Ingin dia membantah, ingin dia membongkar rahasia, busuk wanita itu yang telah mengorbankan semuanya sendiri kepada Habuli, akan tetapi dia anggap tidak perlu lagi biarkan saja perempuan itu bicara sesuka hatinya perempuan hina tak tahu malu katanya dengan lantang tidak perlu ku ceritakan dan kubongkar semua rahasia busukmu semua orang sudah tahu belaka perempuan macam apa engkau ini kata cugoan Anciang dengan suara dingin aku tidak khas kedudukan akan tetapi kalau cugoan Anciang yang terpilih aku akan menentang mati matian teriak leuby terdengar suara tawa yang lembut namun, mengandung getaran kuat sehingga mengejutkan semua orang yang menengok dan melihat ke arah Maulokai yang tertawa. Hahaha, <tuh> ketua yang Piampang muncul ke sini bukan untuk ikut pemilihan bengku, melainkan untuk urusan dendam pribadi. Kita semua adalah orang-orang dunia persilatan yang menghargai kegagahan dan juga yang berani bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kalau Cukgu Anci yang menang dalam pemilihan ini. Mendapatkan suara terbanyak, maka tak seorang pun boleh menentangnya. Yang menentangnya akan berhadapan dengan aku, hehe. Aku sendiri, biarpun dicalonkan, tidak akan ikut memperebutkan kedudukan bengco melainkan kuberikan kepada Cugo Ancil yang lebih berhak dan lebih pantas menjadi bengco ucapan ini. Jelas menunjukkan bahwa kakek ini berdiri di belakang Cugo Ancil dan akan membelanya terdengar berisik sekali karena semua orang saling bicara menyambut ucapan Pek Maulokai itu dan dari kelompok anak buah Hek Ikai Pang terdengar teriakan-teriakan, jangan pilih pemberontak. Dia akan menyeret kita ke dalam pemberontakan melawan pemerintah. Biar pemberontak mampus teriakan ini mendapat sambutan dari mereka yang memang tidak ingin terlibat dalam pemberontakan, apalagi mereka yang berbaik dengan para pejabat seperti para anggota yang pang. Jangan pilih penjilat penjajah tiba-tiba terdengar teriakan dari pihak HWAI Kai Pang. Lebih baik gugur sebagai harimau daripada hidup sebagai babi. Pejuang yang tewas jauh lebih terhormat daripada penjilat yang gendut. Hidup pejuang, pahlawan nusa bangsa dan mampuslah penjilat dan antek penjajah suasana menjadi riuh rendah dan gaduh karena terjadi perang mulut antara kedua pihak. Kini mereka tidak merahasiakan lagi isi hati mereka, yaitu sepihak anti pemerintah Mongol dan pihak lain mendukung pemerintah penjajah itu. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa bergelak. Suara itu kuat sekali, mengaung dan mengalahkan suara gaduh sehingga semua orang memandang dan suasana dengan sendirinya menjadi tenang. Yang tertawa itu adalah Tai Lek Kwe Ong, yaitu raksasa yang juga terpilih sebagai calon bengcu. Raksasa tinggi besar ini sudah bangkit berdiri dengan gagahnya, tangan kanan bertolak pinggang, tangan kiri mengelus berwoknya dan setelah dia tertawa dan suasana tidak segaduh tadi, Terdengar dia bicara, suaranya menggeledek dan lantang. Hahaha, sungguh lucu sekali. Kalian semua telah mendengarnya. Kalian akan keliru kalau memilih satu di antara keduanya. Seperti menunggang harimau saja. Turun salah tidak turun juga berbahaya. Memilih yang anti pemerintah berbahaya, memilih yang mendukung pemerintah juga tidak tepat. Paling tepat dan aman adalah memilih aku, Thailand KWI Iong. Aku akan memimpin dunia Kang Ou menjadi golongan yang bebas, bukan penjilat pemerintah bukan pula pemberontak. Hidup kita akan aman dan tenteram, dan makmur. Kita sejak kecil mempelajari ilmu bukan untuk berperang, bukan untuk menyeret diri ke dalam bahaya, melainkan untuk dapat hidup senang, bukan? Nah, kalau kalian semua memilih aku, aku akan memimpin kalian untuk menuju kepada hidup bahagia itu dan persetan dengan perjuangan banyak di antara mereka yang hadir menyambut ucapan si raksasa ini dengan gembira pula, menunjukkan bahwa ucapannya tadi banyak yang menyetujuinya. Sementara itu, Cho Akun dan puterinya ketika mendengar ucapan raksasa itu, otomatis menoleh ke arah dua orang yang duduk di dekat mereka, di kursi kehormatan pula. Mereka adalah seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik. Pemudanya tampan gagah, dan gadis itu cantik jelita. Melihat pakaian mereka, kedua orang ini seperti orang-orang muda hartawan dan terpelajar. Mereka bukan lain adalah Bau Kong Kongcu atau Bawu Kucing dan adiknya, Bau Mimi atau biasa dipanggil Bawu Syokya. Putra dan Putri Menteri Bayan ini sengaja datang sendiri menonton pemilihan Bengcu. Biarpun keduanya memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi dan tangguh untuk melindungi diri sendiri, namun tentu saja Yau Siang Kun mengkhawatirkan kehadiran mereka di antara tokoh-tokoh Kang itu. Maka diam-diam Yau Qiangkun Kun mengirim belasan orang jagoan yang secara diam-diam melindungi dua orang muda bangsawan itu. Coa Kun dan puterinya telah diperkenalkan kepada mereka dan kini ayah dan anak itu ingin melihat bagaimana tanggapan dua orang muda bangsawan itu terhadap semua percakapan yang tentu terdengar tidak enak bagi kakak beradik itu. Akan tetapi, Bau Kong Chu yang juga memandang kepada mereka, tersenyum dan mengangguk-angguk. Coa Kun lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bersiap-siap. Dari Yau Chiang Kun, dia telah memperoleh pesan akan siasat yang telah mereka rencanakan dalam pemilihan Bengchu ini, sesuai dengan pesan menteri bayan yang dibawa oleh Bong Kongchu. Siasat itu adalah bahwa di dalam pemilihan Bengchu itu hanya ada dua pilihan. Pertama, Bengchu yang dipilih haruslah orang yang mau bekerja sama dengan pemerintah. Kalau tidak berhasil, daripada Bengchu dipegang oleh yang anti pemerintah lebih baik pemilihan digagalkan sehingga dunia Kangou akan tetap terpecah belah. Pendeknya, kalau mungkin dengan Beng Cu pilihan, pemerintah ingin mengulurkan tangan mengajak dunia perselatan bekerja sama. Kalau hal itu tidak terlaksana, maka pemerintah ingin melihat dunia Kangou terpecah belah dan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara golongan-golongan itu sendiri. Karena kalau dunia Kang o sampai bersatu dan menentang pemerintah, hal itu dapat berbahaya. Setelah suara gaduh agak mereda, Cho Akun kembali bangkit dan mengangkat kedua lengan ke atas memberi isyarat agar semua orang diam dan tidak membuat gaduh. Saudara sekalian telah mendengarkan pendapat dan penilaian terhadap para calon kita semua mengetahui bahwa biarpun kita adalah orang-orang dunia persilatan yang menghargai kegagahan, namun di antara kita terdapat ketidakcocokan dalam hal sikap kita terhadap pemerintah. Ada pihak yang ingin bekerja sama dengan pemerintah memakmurkan kehidupan rakyat, ada pula pihak yang menentang pemerintah, dan ada pula pihak yang tidak pro maupun anti pemerintah. Pihak pertama diwakili oleh kami dan calon-calon kami adalah Locian Pwe Bowen, dan kedua Locian Pwe Wong Ho Siang Lomo. Pihak kedua yang menentang pemerintah diwakili oleh Pek Maulokai dan Chu Anciang, Chiang. pihak yang ketiga adalah Yang Tiang Sian Li dan Tai Light Kwe Sekarang kita tiba pada saat penentuan siapa yang paling tepat menjadi Beng Chu. Seorang bengcu haruslah memiliki ilmu silat yang paling tangguh, dan para calon diharapkan untuk dapat membuktikan bahwa dirinya paling liai. Para pemilih bersorak menyambut pengumuman ini karena memang inilah yang menarik perhatian mereka untuk datang, yaitu menonton pertandingan silat antara orang-orang yang berilmu tinggi. Mau lokai bangkit berdiri dan menggerakkan tongkatnya ke atas sehingga terdengar suara mengaung dan membuat semua orang terdiam. Kakek rambut putih itu tersenyum. Hehe, pendapat yang dikemukakan Coa Chu tadi menggelikan hatiku. Kalau untuk memilih seorang bengcu dipilih orang yang paling kuat dan lihai ilmu silatnya saja, lalu apa bedanya seorang bengcu dengan seorang kepala gerombolan penjahat? Kita orang-orang Kang o bukanlah sekumpulan penjahat atau tukang pukul yang membutuhkan seorang pemimpin yang hanya pandai ilmu silat saja. Untuk dapat memimpin dunia Kang o, memimpin rakyat, dibutuhkan orang yang selain pandai ilmu silat, juga bijaksana, baik budi, adil dan tidak mementingkan diri sendiri, orang yang benar-benar memiliki bakat kepemimpinan. Dan di antara kita semua, hanya cugo Anchi yang seorang yang memiliki bakat itu. Akan tetapi kalau Cao Chu ingin menguji ilmu silat kami, silahkan mendengar tantangan pet. Maulokai, tentu saja Cao Akun tidak berani menyambut. Dia tahu betapa lihainya kakek itu. Baru melawan Cugo Anchi yang saja, murid Lawen Wenxiao yang menjadi calon kedua dari Hwai Ai Pang dia tidak mampu menandinginya. Dia pun menoleh kepada para jagoannya, yaitu Bowen dan Wang Ho yang lemu, minta bantuan. Tian moko yang tinggi kurus, loyo dan bertumpu pada tongkatnya, bangkit dan terdengar suaranya yang kecil menggetar, "Benar sekali ucapan murid kami Akun tadi. Seorang bengcu memang harus memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Kalau bengcunya lemah, bagaimana mungkin orang-orang Kang Ou mau taat kepadanya?" Sebaiknya pertandingan untuk menguji ilmu kepandaian dimulai saja. Biar aku menguji yang muda-muda lebih dulu. Tai Lek Kwe majulah sudah lama aku mendengar nama besarmu dan ingin sekali aku melihat sampai di mana kehebatanmu sehingga engkau ingin menjadi bengki ucapan ini di sesulu ucapan Tai istrinya yang pendek gendut dan yang suaranya menjadi kebalikan dari suara suaminya, yaitu parau dan besar. Biar aku yang menguji kepandaian ketua yang tiang pang nenek itu berdiri di depan suaminya, keduanya bertemu pada tongkat mereka, nampaknya suami istri yang usianya sudah 80 tahun ini lemah. Taylet KWI Ong yang ditantang kakek itu agaknya memandang rendah. Biarpun dia sudah mendengar akan kelihayan Tian Moko, akan tetapi tokoh itu kini sudah tua renta, Bagaimana mungkin mampu menandingi kekuatannya yang dahsyat? Biar diakalahkan kalahkan kakek ini lebih dulu agar mendapat kesan baik. Dia pun bangkit dan melangkah ke tengah panggung. Aku pun ingin sekali menerima pelajaran dari Locian PW Etian Moko yang namanya sudah lama ku kagumi katanya dengan suara lantang. Akan tetapi yang tiang sian lili ubi bersungut-sungut tidak berdiri dari bangkunya. Aku hanya ingin bertanding melawan Cugo An yang teriaknya. Hayo, Cugo An aku menantangmu untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi Beng Cu. aku atau Engka sejak tadi Cugo An yang sudah menjadi panas hatinya melihat wanita itu. Teringatlah dia akan kekasihnya, Kim Li Xiang, yang tewas membunuh diri setelah dikorbankan sucinya, diberikan kepada mendiang Habuli Chiang Kun yang telah dibunuhnya. Mendengar tantangan itu, dia pun berkata kepada Pek Maulokai, locian PWE, perkenankan saya melayani perempuan jahat itu. Kini, setelah dia diangkat menjadi ketua HWAI Kaipang, Cugo Anciang tidak lagi menyebut Pangcu, ketua, kepada Pek Maulokai, melainkan menyebutnya locian PWE. Mendengar ucapan itu, Pek Maulokai mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia tahu bahwa Anci yang masih selalu terkenang kepada kekasihnya yang tewas karena ulah ketua yang Kiyang Pang itu. Tuaku, hati-hatilah, ia amat jahat dan curang, bisik yen, yen kepada pemuda yang menjadi calon jodohnya dan yang amat dicintanya. Go yang mengangguk, lalu bangkit berdiri dan menuju ke tengah panggung menghadapi ketua yang kiampang. Coakun segera berseru, harap pertandingan diatur agar satu lawan satu. Kami minta agar Nona Liubi dan Cugo Anciang mundur dulu menanti giliran, karena lebih dahulu akan diuji kepandaian antara Locian PW Etian Moko melawan Tayilat KWI Ong. Semua yang hadir menyetujui dan berteriak-teriak minta kepada dua orang muda itu untuk mundur. Terpaksa Cugo Anciang dan Liubi mundur kembali ke bangku masing-masing. Kini... Semua metu ditujukan kepada kakek loyo yang berhadapan dengan raksasa Thailand, Kwei Ong. Dilihat begitu saja, tentu kakek itu tidak akan dapat bertahan lebih dari lima jurus. Dia sudah begitu tua sehingga tertiup angin yang agak keras saja sudah dapat terpelanting. Bagaimana mungkin melawan seorang bertubuh raksasa seperti Thailand, Kwei Ong? Taylek KWI Ong agaknya dapat merasakan apa yang dipikirkan semua orang, maka dia pun merasa agak malu harus menandingi seorang kakek loyo seperti itu. Maka setelah berhadapan satu lawan satu, dia pun menjura dan berkata dengan nada mengejek, Lochian PWE, apakah tidak sebaiknya kalau Locian PWE mundur saja? Lochian PWS sudah terlalu tua untuk menjadi bengcu, sebaiknya kalau menghabiskan sisa waktu yang tak berapa lama lagi di rumah saja, menerima pelayanan anak cucu dan mengalah kepada aku yang lebih muda." Ucapan itu seperti membujuk, padahal mengandung ejekan yang menyakitkan hati. Eh hei he, Tai Le like ka kau kira engkau mampu mengalahkan aku? Kekuatanmu seperti angin kosong belaka." Betapapun kuatnya angin, mana mampu merobohkan sebatang pohon cemara yang nampak lemas dan lemah? Hehe, majulah dan keluarkan semua kepandaian Mohem, orang tua renta, engka sendiri yang mencari penyakit. Nah, sambutlah seranganku ini Tai Lek Kwei Ong mementak. Kini tidak sungkan lagi karena kakek tua renta itu tadi telah memandang rendah kepadanya dan semua orang mendengar kata-katanya. Maka, dengan niat merobohkan kakek itu dengan sekali pukul, dia mengerahkan tenaga dan tangannya yang lebar itu dengan jari-jari terbuka menyambar dan menampar ke arah kepala lawan. Angin bersiut keras ketika tangan kanan itu menyambar ke arah telinga Tian Moko, dan agaknya sebelum telapak tangan itu sendiri mengenai sasaran, lebih dahulu angin pukulan yang keras membuat tubuh kakek itu mendoyong. Akan tetapi, Justru karena tubuhnya mendoyong itulah maka lemparan tangan Tai Lek Kwe Iong luput. Nampaknya saja demikian, akan tetapi sesungguhnya, kakek yang berpengalaman dan lihai itu memang mempergunakan kelembutan untuk mengalahkan kekasaran. Seperti juga sebuah penggada besar yang kokoh kuat tidak mungkin dapat memukul sehelai bulu yang ringan melayang-layang, Demikian pula serangan-serangan yang dilancarkan raksasa itu tak pernah dapat menyentuh Tian Moko yang terkekeh-kekeh dengan suaranya yang tinggi. Dan setelah belasan kali serangan lawan tidak mampu menyentuhnya, mulailah Tian Moko sambil mengelaj menggerakkan tongkatnya. Dan begitu kakek itu membalas serangan lawan dengan tongkat, Tai Lek Huyong menjadi repot bukan main. Ujung tongkat butut itu seperti berubah menjadi puluhan batang banyaknya dan setiap ujung tongkat mengancam dengan totokan maut ke arah jalan darah di tubuhnya. Hei 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 kakek itu terkekeh dan ujung tongkatnya menyambar ke arah matukanan tai laik Kwei Raksasa ini terkejut sekali dan nyaris matanya menjadi korban dicongkel ujung tongkat. Dia melempar tubuh ke belakang dan terjengkang, lalu bergulingan dan begitu dia meloncat bangkit, tangannya sudah mencabut sebatang golok besar. Wajahnya yang tertutup berwok itu kemerahan dan matanya yang lebar memikin melotot. Kemudian dengan gerangan seperti seekor harimau terluka, dia pun menerjang ke depan sambil memutar golok besarnya. Namun, bantuan senjata berat dan besar itu sama sekali tidak mampu menolongnya. Seperti juga serangan kedua tangannya tadi, serangan goloknya tidak ada yang menyentuh tubuh lawan. Kakek itu seolah terdorong lebih dahulu oleh angin sambaran golok, seperti sehelai bulu melayang yang tak pernah terkena hujan bacokan, dan sebaliknya, ujung tongkat itu terus-menerus mengancam jalan darahnya. Tuk akhirnya ujung tongkat itu menotok jalan darah dekat siku kanan dan Tai Lek Wiong berteriak, lengan kanannya lumpuh dan golok besar itu pun terlepas dari tangannya. Pada saat itu, ujung tongkat sudah bergerak cepat menotok ke arah pinggir lutut kirinya dan sekali lagi Tai Lek Kwe Ong berteriak lalu roboh terguling, dan terus bergulingan sampai akhirnya dia terjatuh ke bawah panggung. Tepuk sorak menyambut kemenangan Tian Moko yang amat mudah ini. Tai Lek Kwe Ong dengan susah payah bangkit, lalu terpincang-pincang meninggalkan tempat itu, tidak berani menoleh lagi karena dia merasa malu bukan main. Dikalahkan oleh seorang kakek tua renta yang sudah loyo. Bayangkan saja, Tian Moko tertatih-tatih kembali ke tempat duduknya, disambut oleh Chou Akun dengan gembira. Suhu telah mengalahkan tanpa membunuhnya, tepat seperti pesan Yao Chiang Kun. Terima kasih, Suhu, katanya. Hei, hei, hei. Kalau hanya melawan raksasa sombong tadi, apa sukarnya? Akan tetapi kalau harus bertanding melawan Pek Maulokai, agaknya sukar sekali menang tanpa membunuhnya atau melukai berat. Kalau terlalu mengalah terhadap lawan seperti dia, salah-salah nyawa kita yang melayang, kata Tian Moko sambil menoleh dan memandang ke arah Pek Maulokai. Cugo Anciang, majulah. Kini tiba giliran kita teriak yang tiang Sian Li Liu yang sudah meloncat ke tengah panggung dan tangan kanannya sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Wanita cantik ini kelihatan marah, matanya mencorong dan mulutnya cemberut, sinar matanya mengandung kebencian. Goan Chiang bangkit dan menghampiri wanita itu di tengah panggung. Dia masih bersikap tenang walaupun pandang matanya berkilat. Liu Ketika itu aku masih mengampunimu dan hanya menghajarmu dengan membuntungi lengan saja. Akan tetapi sekali ini, kalau engkau memaksaku, aku pasti akan membunuhmu. Engkau terlampau jahat untuk dibiarkan hidup. Sebaiknya, sebelum terlambat, pergilah dan jangan ganggu aku lagi, ucapannya bersungguh-sungguh dan lirih sehingga hanya dapat terdengar oleh Liubi dan para tamu yang duduknya di atas panggung tidak terdengar oleh para tamu di bawah panggung yang saling bicara sendiri. Agaknya pertandingan antara kedua orang itu dinanti dengan hati tegang dan gembira oleh mereka yang khas akan pertandingan yang seru. Cugo Anciang, engkau ingin aku tidak melanjutkan perkelayan ini. Mudah saja, berlututlah minta ampun kepadaku dan biarkan aku membuntungi tangan kirimu, dan aku tidak akan membunuhmu Cugo Anciang tersenyum mengejek. Liu Bi, engkau memang tak tahu diri. Dengan kedua tanganmu masih lengkap saja engkau tidak akan mampu mengalahkan aku. Apalagi tangan menghilang sebelah. Bagaimana engkau akan mampu menandingi aku kalau saja Cugo Anci yang belum menerima gemblengan dari Pek Maulokai, yang melatihnya dengan tekun dan sungguh-sungguh mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi kepadanya, kiranya Go Anci yang tidak akan berani memandang rendah lawannya. Dia tahu bahwa wanita ini lihai bukan main. Dulu pun tingkat kepandaian mereka hanya berselisih sedikit saja dan kalau dia dapat membuntungi dengan mudah tangan Li Ubi, hal itu adalah karena dia menyerang Li Ubi secara tiba-tiba saking marahnya melihat kekasihnya, Kim Li Siang, tewas membunuh dirim dan Li Ubi menangkis dengan tangan kirinya. Akan tetapi sekarang dia merasa yakin bahwa dia akan mampu mengatasi wanita ini dengan mudah. Kemarahan Liu Bi memuncak mendengar ejekan itu. Semenjak tangannya runtung, wanita ini telah melatih diri, memperdalam ilmu pedangnya dan selama ini ia telah memperoleh kemajuan yang cukup sehingga ia menganggap bahwa ia akan mampu menandingi Cugo Anciang. Jahanam busuk, Lihat pedangku bentaknya karena ia sudah tidak sanggup bicara lebih banyak lagi saking marahnya. Tubuhnya bergerak cepat dan pedangnya menjadi sinar berkilat yang menyambar ke arah dada Go Anciang. Cugo Chiang cepat mengelak dan dia menggunakan Shin Tiao Chiang Hoat, ilmu silat Raja Wali Sakti, untuk menghadapi amukan lawan yang memutar pedang itu. Diam-diam ada beberapa orang memperhatikan gerakannya. Pertama adalah Lau Win Ho yang diam-diam merasa bangga bahwa muridnya itu kini telah memperoleh kemajuan pesat dalam ilmu silat simpanannya itu. Kedua adalah Bowin dan muridnya, Choa Leng Si. Kedua orang guru dan murid ini juga kagum dan mereka harus mengakui bahwa ilmu silat Cugoan Chiang memang hebat. Sin Tiao Chiang Hoat dapat dimainkannya dengan baik sekali dan melihat gerakannya. Pemuda itu jauh lebih tangguh dibandingkan Lengsi, dan hanya Bowen sajalah yang mampu menandingi dan mengalahkannya. Melihat betapa tunangannya menghadapi pedang yang amat dahsyat itu dengan tangan kosong saja, Tang Huyen melemparkan tongkatnya kepada Goh Anci yang sambil berseru, "To aku pakai tongkatku ini, cungguh anci yang menangkap tongkat itu, dan sekali dia memutar tongkat." Dia telah memainkan hok motung hoat yang baru saja dia pelajari dari pe maulokai. Aih yang tiang Sian menjerit ketika tiba-tiba tongkat itu membuat gerakan berputar dan pedangnya ikut pula terbawa berputar dan tongkat itu, seperti sebuah ular hidup, sudah meluncur melalui tepi pedangnya dan menotok ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Untung ia masih dapat menarik lengannya dan meloncat ke belakang. Wajahnya pucat lalu merah kembali. Hampir saja dalam segerakan ia kehilangan pedang. Go Anci yang mengamang-amangkan tongkatnya. Liuli, bertobatlah dan bubarkan perkumpulan jahatmu, lalu pergilah ke kuil menjadi biarawati. Aku akan mengampunimu. Ucapan ini bukan dimaksudkan untuk menghina, melainkan membujuk dan memberi kesempatan terakhir kepada wanita jahat itu. Akan tetapi. Liubli menganggapnya sebagai penghinaan dan sambil mengeluarkan suara melengking panjang, ia pun menyerang lagi dengan penuh kemarahan. Andai kata Goan Chi yang tidak memegang tongkat sekalipun, dengan ilmu Sintiao yang Hoat, dia akan mampu menghadapi pedang Liubli dan akan amat sukar bagi wanita itu untuk mengalahkannya. Apalagi kini ada tongkat di tangannya, dan dia pun sudah mahir memainkan Hok Mopang. Tongkat penakluk iblis, maka gulungan sinar pedang itu makin lama semakin menyempit tertindih oleh gulungan sinar tongkat. Begitu cepat gerakan kedua orang ini, sehingga mereka hanya nampak seperti dua bayangan berkelebatan di antara gulungan sinar pedang dan tongkat. Kring dukleyebri menjerit karena ketika pedangnya tertangkis, tongkat dan pedang itu melekat pada tongkat. Kaki goanci yang telah berhasil menendang dan mengenai pahanya membuat ia terpelanting roboh. Goan Chiang memandang kepada wanita itu. Bagaimanapun juga, wanita ini pernah jatuh cinta kepadanya dan menariknya menjadi suami. Melihat wanita itu telah roboh dan menyeringai kesakitan, hatinya tidak tega dan dia pun membalikan tubuh membelakanginya. Pergilah kau katanya, menahan kemarahan yang timbul karena kembali dia teringat akan kematian Kim Lee Siang. Liu bangkit berdiri sambil merintih. Tulang pahanya yang terkena tendangan terasa nyeri bukan main, mungkin tulangnya retak. Sambil meringis ia bangkit berdiri di belakang Goan Chiang, mukanya menunduk dan suaranya gemetar ketika berkata, Aku, aku, tiba-tiba Hu Yan menjerit. Toh aku, awas namun agaknya terlambat karena pada saat itu, sama sekali tidak diduga-duga oleh Goan Chiang. Li menggerakkan pedangnya dan menusuk pedang itu ke punggung Go Chiang. Jarak antara mereka sangat dekat dan pedang meluncur dengan kecepatan kilat karena ditusukan dengan pengerahan seluruh sisa tenaganya. Andai kata Yan Yan tidak berteriak sekalipun, Go Chiang sudah dapat menangkap suara angin gerakan itu dan secepat kilat dia mengelak ke samping sambil memutar tubuhnya dan tongkatnya menyambar. Pedang itu menusuk lewat dekat lambungnya sempat merobek bajunya, akan tetapi ujung tongkatnya dengan tepat sekali menotok pelipis kiri Liubi. Tuk tubuh wanita itu terkulai dan ia roboh tewas seketika karena pelipis itu retak dan otaknya terguncang dan terluka parah. Suasana menjadi gaduh ketika orang-orang saling bicara sendiri. Omi Tohut, Cugo Anciang, di depan Pinceng, engkau berani melakukan pembunuhan kejam. Seperti itu seru Lo Wing sambil bangkit berdiri. Go An yang menoleh ke arah Ho itu dan menjura dengan sikap hormat sambil berkata, harap Suhu memaafkan Pe murid, Lo Suhu tiba-tiba yan, yan berseru marah. Sepatutnya Lo Suhu melindungi murid Lo Suhu yang diserang secara curang seperti itu, bukan malah memarahi Cutuaku. Kalau Cutuaku tidak dapat bergerak cepat dengan tongkatnya, Tentu dia yang sekarang mati oleh serangan curang itu. Apa lo suhu lebih senang melihat dia yang mati daripada perempuan iblis itu melihat dirinya diserang gencar oleh gadis yang membela Cugo Anciang itu? Lawen Wen tertegun, merangkap kedua tangan depan dada dan berkata lirih, Omi Tohut. Omi tohut terdengar suara tawa lembut dan Pak Maulokai yang tertawa. Hei hei hei, Lawen Hoshio. Orang tua selalu mengandalkan peraturan lama dan peradatan yang kaku, tanpa melihat duduknya persoalan yang sebenarnya. Kita yang tua-tua ini kalah oleh yang muda-muda, karena kita tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Orang-orang muda lebih praktis dan pendapat mereka masuk akal dan lues. Yang Tiang Sian Lu terkenal jahat sehingga sudah sesuai dengan keadilanlah kalau ia menebus semua kelakuan jahatnya dengan kematian. Pula, jelas bahwa ia yang tadi melakukan kecurangan Hal yang amat dipantang oleh orang gagah Mati dalam pibu, adu silat, adalah hal yang wajar Kenapa engkau seperti kebakaran jenggot padahal tidak memelihara jenggot? Hahaha, <hela> pengemis tua itu tertawa bergelak Omitohut Lawin Hosyo menghela napas panjang Dan dia merangkap kedua tangan ke depan dada Mulai detik ini Pin Cheng menyatakan bahwa Pin Cheng tidak mempunyai hubungan apapun dengan Chu Anciang dan Pin Cheng tidak akan mencampuri urusannya. Pin Cheng juga tidak akan mencampuri urusan pemilihan Beng Chu, hanya Pin Cheng akan mencegah Su Heng Bo Win menjadi Beng Chu karena hal itu akan mencemarkan kebersihan nama Xiao Lin Pai. Pin Cheng telah bicara disaksikan banyak orang dan tidak akan Pin Cheng ubah lagi. Ketika perdebatan terjadi, Akun sudah berunding dengan Wang Ho yang Lomo. Kini dia menyuruh anak buahnya membawa mayat yang Piang Sian Li turun dari atas panggung dan mayat itu diterima oleh anak buah yang Piang Pang, lalu dibawa pergi. Suasana menjadi tenang akan tetapi tegang kembali setelah mayat itu dibawa pergi. Menurut perhitungan Co Akun, pihaknya tentu akan menang. Andai kata benar guru putrinya atau iparnya, Bowen, Dihadang dan dikalahkan Lawen Huo hal yang kiranya tidak mungkin mengingat bahwa Bowin adalah suheng dari Huo Xiao Xiao itu, yang pasti hal itu merupakan urusan pribadi antara mereka, dan Lawen Huo tentu tidak akan mencampuri pemilihan bengchu. Di pihak lawan, yang tinggal hanyalah Chugo An dan Pek Mau Lokai. Mereka itu dapat dihadapi dua orang gurunya, Wong Hau yang Lomo Besar harapan pihaknya akan menang. Andai kata sebaliknya sekalipun dan kedudukan Beng Cu tidak dapat diraih oleh pihak yang pro pemerintah, sudah direncanakan untuk menimbulkan kekacauan dan menggagalkan pemilihan itu sehingga secara resmi tetap saja tidak ada Beng Cu yang dipilih dan dunia Kang Ong belum menemukan Beng Cu dan karenanya akan mudah diadu domba. Pesan menteri Bayan melalui kedua anaknya adalah satu antara dua rebut kedudukan Beng Cu atau gagalkan pemilihan itu. Pemerintah ingin mengulurkan tangan menjinakkan para tokoh dunia Kang Ou agar membantu pemerintah, kalau hal ini tidak berhasil, dunia Kang Ou harus diadu domba agar timbul perpecahan di kalangan mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah. Choa Kun sudah berdiri di panggung dan berkata lantang, dua orang calon telah dinyatakan kalah dalam pertandingan adu kepandaian. Sekarang diminta agar calon berikutnya maju. Lucian Bowin dipersilahkan maju dan diharapkan ada calon lain yang berani menguji kepandaiannya sambil tersenyum Bowin bangkit dari tempat duduknya dan dengan langkah tenang dia pun maju ke tengah panggung. Para penonton menduga-duga sampai di mana tingkat kepandaian laki-laki tinggi besar botak yang selalu tersenyum ini. Akan tetapi pada saat itu Lao Wen Ho juga sudah maju ke tengah panggung dan merangkap kedua tangan depan dada. Omi Tohut, agaknya Su Heng Bo Win hendak melanjutkan langkahnya yang menyimpang dari kebenaran kata Lao Wen Ho dan kini, tidak seperti biasanya, dia mengangkat muka dan menatap wajah Su Hengnya itu dengan pandang mata, tajam bersinar-sinar, penuh rasa penasaran. Hem, Lao Wen Ho Kenapa engkau berkepala batu dan hendak menentangku? Sudah ku katakan bahwa aku bukan Hoesyo limpai, dan kalau mulai saat ini aku kau anggap bukan orang siau limpai seperti sikapmu terhadap Cugo Anci yang tadi, aku pun tidak akan membantah. Nah, aku bukan Hoesyo limpai, bukan pula murid siau limpai. Apakah engkau juga masih hendak menghalangiku? Aku bukan menjadi penjahat, melainkan menjadi calon Bengcu. Apa salahnya memimpin dunia Kang o? Membawa mereka ke jalan benar Bowin Suheng, biar engkau mengakudukan Hoesyo dan murid Xiao Lim Pai lagi, akan tetapi dalam setiap gerakan silatmu, engkau adalah seorang tokoh Xiao Lim Pai Dan kalau dalam sepak terjangmu engkau menyimpang dari garis yang ditentukan Xiao Lim Pai, berarti engkau akan mencemarkan nama baik perguruan kita Pemilihan Beng Chu dalam masa pergolakan seperti ini, hanya akan mendatangkan permusuhan Baik engkau berada di pihak yang bekerja sama dengan pemerintah, atau di pihak yang menentang pemerintah, bahkan di pihak yang tidak mencampuri politik sekalipun, tetap saja dalam zaman pergolakan seperti ini, engkau hanya akan menghadapi permusuhan dan pertentangan. Suheng, orang seperti kita, sungguh tidak layak untuk membiarkan diri terseret ke dalam kubangan lumpur itu pada saat itu terdengar suara merdu dan lantang. Coalengsi yang melihat gurunya diserang dengan kata-kata oleh Hoesio itu, menjadi penasaran sekali dan ia pun berkata, suhu, teocu kita pendapat lo suhu itu ngawur dan kuno. Kalau memang zaman ini bergolak, sudah selayaknya kalau kita yang menyingsingkan lengan baju untuk menanggulangi dan mengatasinya. Yang penting bekerja, bukan bicara. Apakah zaman bergolak itu akan menjadi tenang kalau kita semua hanya bersama di di dalam kamar, duduk bersila dan merangkap tangan depan dada, memejamkan mata sampai berhari-hari? Suhu akan terjun langsung ke medan, memimpin dunia Kang Ou, menenteramkan kehidupan rakyat. Itu jauh lebih bermanfaat daripada sekedar berdoa dan membaca liam keng, Kitab doa, di dalam kuil ucapan yang berapi-api dan bersemangat dari gadis cantik itu memancing tepuk tangan banyak penonton, terutama kaum mudanya. Bahkan Teng Huien dan Chu Anci yang sendiri merasa setuju dan kagum. Akan tetapi tentu saja terdapat perbedaan pendapat dan pandangan tentang care pelaksanaan untuk menyumbangkan tenaga demi tercapainya ketenteraman kehidupan rakyat itu. Namun jelas tujuannya sama, hanya caranya yang berbeda. Mungkin pihak Coa Leng menenteramkan rakyat paling baik dengan cara membantu pemerintah, meniadakan pemberontakan dan pengacauan agar kehidupan menjadi tenteram dan damai. Sebaliknya, pihak Chu Guan beranggapan bahwa yang menjadi sumber atau biang keladi pergolakan zaman adalah adanya pemerintahan penjajah Mongol, oleh karena itu, satu-satunya care adalah menumbangkan kekuasaan penjajah. Kita semua selalu tersilaukan oleh gemilangnya tujuan atau cita-cita. Semua cita-cita nampak indah gemilang, membuat kita berebut dan berlomba untuk mendapatkannya. Cita-cita bagaikan nyala api lilin yang indah menarik, membuat banyak binatang malam tertarik, dan mereka berterbangan berlomba mencapai sinar yang terang itu untuk jatuh terbakar dan mati. Kita pun sering terpukau oleh keindahan cita-cita sehingga kita menjadi mabok dan lupa, kita tidak segan menggunakan segala macam cara untuk mencapai cita-cita itu. Kita lupa bahwa tujuan atau cita-cita hanyalah suatu hayalan, suatu gambaran dari keadaan yang belum ada, sedangkan care untuk mencapainya inilah yang nyata, yang berhubungan langsung dengan kehidupan kita care inilah yang paling penting bukan tujuannya bagaimana mungkin care yang salah dapat membawa kita kepada tujuan yang benar bagaimana mungkin kita dapat mencapai sesuatu yang baik kalau kita mengejarnya dengan care yang jahat kita seperti telah dibikin buta karena silau oleh cemerlang dan indahnya cita-cita Bahkan banyak terjadi dalam sejarah betapa manusia mengadakan perang dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Betapa aneh, gila, dan suatu lelucon yang tidak lucu. Perang terjadi karena satu pihak hendak memaksakan kehendaknya, karena kedua pihak hendak mencari kemenangan. Bagaimana mungkin terjadi kedamaian antara yang menang dan yang kalah? Bagaimana mungkin kita dapat berdamai dengan orang lain yang baru saja kita pukul hidungnya, atau dengan orang yang baru saja menghajar kita sampai babak belur? Perdamaian yang timbul antara yang kalah dan yang menang merupakan perdamaian paksaan, karena yang kalah terpaksa menaati kehendak yang menang. Mungkin karena merasa kalah, pada lahirnya dia terpaksa mau mengulurkan tangan untuk bersalaman, akan tetapi jelas bahwa dalam batinnya. Dendam dan penasaran yang ada, tujuan menghalalkan segala cara. Demikianlah, kalau kita terbuai dan tersilaukan cemerlangnya tujuan, cita-cita menimbulkan pengejaran, dan justru pengejaran inilah yang menjadi sarang dari kekuasaan dan pengaruh daya-daya rendah yang menciptakan nafsu. Kalau kita tidak waspada, nafsu menguasai batin, dan kita pun menjadi lupa diri. Lupa bahwa diri ini majikan nafsu bukan nafsu majikan diri. Banyak sekali contohnya dalam kehidupan ini di mana kita silau oleh tujuan sehingga membiarkan diri diperhamba nafsu, mengejar tujuan dengan care apapun. Mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup memang mutlak perlu kalau kita mau hidup sebagai orang normal. Akan tetapi, tujuan mencari uang dapat mengobarkan nafsu sehingga kita menggunakan care apa saja dalam pengejaran kita terhadap uang terjadilah penipuan, pencurian atau perampokan, korupsi dan sebagainya. Hubungan seks merupakan suatu kewajaran, bahkan mutlak perlu bagi kehidupan dan kelangsungan perkembangbiakan manusia. Akan tetapi, kalau kita sudah mengejar-ngejarnya sebagai suatu tujuan, kita dapat lupa diri dan segala cara pun kita lakukan demi memperolehnya. Terjadilah pelacuran, perjinaan, perkosaan dan sebagainya. Demikian pula orang memperebutkan kedudukan, nama besar dengan saling hantam, saling jegal, saling bunuh. Bahkan demikian gilanya, kita sudah sehingga untuk tujuan terakhir yang suci dan luhur, seperti keinginan kembali kepada Tuhan. Keinginan masuk surga sekalipun kadang diperebutkan dan dipertentangkan. Kalau sudah begitu, tanpa kita sadari akan kemunafikan kita sendiri kita bahkan tidak malu untuk memperebutkan Tuhan. Semua berkah Tuhan untukku, bukan untukmu dan bukan untuk mereka. Tuhanku sendirilah yang benar, Tuhan kalian dan mereka adalah palsu, dan sebagainya lagi. Dan perang saling membunuh antara manusia pun terjadilah, saling bunuh dengan nama Tuhan, seolah mereka itu masing-masing merasa sebagai suruhan Tuhan untuk membunuh orang lain. Kita tidak menyadari akan hal ini, akan tetapi kalau kita mau berhenti sejenak, merenungkan semuanya, orang seperti itu terjadi setiap hari, setiap saat dalam hati kita, bukan hanya perang antar negara, bukan hanya perang antar kelompok dan antar agama, melainkan perang di dalam batin kita sendiri. Konflik terjadi setiap saat bentrokan kepentingan daya-daya rendah yang saling berebutan untuk menguasai diri kita sebagai manusia. Daya-daya rendah yang membonceng kita itu memang ingin mencari kesempurnaan dan kenikmatan melalui jasmani kita, dan kita tidak sadar bahwa pembonceng-pembonceng itu berebutan untuk menjadi maling dan bahkan menjadi majikan, merajalela dalam batin kita, menguasai kita sepenuhnya. Apakah kalau begitu kita tidak perlu mempunyai cita-cita dan membuang cita-cita? Pendapat ini sempit sekali. Namun, kalau kita sudah dapat mengerti benar apa sebenarnya cita-cita itu, maka pertanyaan itu tidak akan timbul. Apakah seorang murid akan berhasil menjadi sarjana hanya karena dia memiliki cita-cita untuk menjadi sarjana? Bukankah yang mengantarkan dia menjadi seorang sarjana itu adalah carenya yaitu ketekunan dan kesungguhannya untuk belajar Dapatkah seseorang menjadi pedagang yang sukses hanya karena cita-citanya ataukah yang membuat dia berhasil itu karena ketekunan dan kesungguhan dalam pekerjaan itu jadi yang penting bukan cita-citanya melainkan caranya kalau kita menjadi pelajar kita belajar dengan tekun dan rajin, bersungguh-sungguh, dan tanpa kita cita-citakan sekalipun, kita pasti akan berhasil lulus dalam pelajaran itu. Demikian pula dengan pekerjaan dan sebagainya lagi. Tidak mungkin mencapai perdamaian atau ketenteraman dengan jalan berperang. Justru perang itu meniadakan kedamaian. Kalau kita ingin damai, mudah saja, jangan berperang. Jangan bermusuhan. Kalau tidak berperang otomatis, perdamaian ada, tentu akan timbul bantahan dan sanggahan. Bagaimana kalau pihak sana yang menyerang, pihak sana yang memulai, pihak sana yang salah, dan sebagainya lagi? Selalu pihak sana yang salah dan pihak kita yang benar. Justru di sini letaknya pertentangan yang menimbulkan permusuhan, pertentangan pendapat, bentrokan kepentingan, bentrokan kebutuhan. Padahal yang menjadi kuncinya bukanlah mengubah pihak sana melainkan mengubah pihak sini. Keluhan dan pertanyaan yang setiap saat mengusik hati dan pikiran kita dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa engkau begitu tidak begini, kenapa engkau dan dia begini tidak seperti yang kuharapkan dan ku kehendaki diubah sedemikian rupa sehingga pertanyaan itu menjadi kenapa aku selalu begini mau menang sendiri, memarah Pencemburu, pengiri, penakut, dan dengan demikian kita dapat melihat kekurangan dan kesalahan diri sendiri. Kita yang harus berubah, dan perubahan ini, kalau terjadi dengan sungguh-sungguh, bukan dibuat-buat, bukan palsu, pasti akan mendatangkan perubahan pula kepada orang lain yang kita hadapi. Bukan kosong belaka petuah yang mengatakan hadapi kebencian orang kepada kita dengan kasih sayang kepada orang itu. Kalau kasih sayang kita sungguh-sungguh, maka kebencian yang berkobar di hati orang itu pasti akan padam. Berusaha, berikhtiar sebaiknya, dan semampu kita merupakan wajib. Bagaimana akhir usaha itu, kita serahkan saja kepada Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Adil. Kalau bibit yang ditanam itu baik, kalau menanamnya dan memeliharanya juga baik. Besar sekali harapannya akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan bunga dan buah yang baik pula. Tujuan memperoleh hasil panen yang baik tanpa bekerja keras dan tekun, tidak ada gunanya sama sekali. Sebaliknya, dengan bekerja keras dan tekun, hampir dapat dipastikan mendatangkan hasil panen yang baik. Mendengar ucapan muridnya itu, Bowen tertawa gembira. "Hahaha, kau lihat Sute." Kita memang ketinggalan zaman, walaupun yang ketinggalan zaman atau dianggap kuno ini belum tentu salah dan yang menamakan dirinya maju itu belum tentu benar. Nah, mari kita selesaikan urusan di antara kita. Kalau aku kalah olehmu, sudahlah, aku tidak akan mencampuri urusan pemilihan bengcu ini seperti juga engkau. Akan tetapi kalau engkau yang kalah, harap jangan menghalangiku lagi, Omi Tohut, Pinceng tahu bahwa Pinceng tidak akan menang melawanmu, Su Heng. Akan tetapi, Pinceng siap mengorbankan nyawa demi menjaga nama baik Xiao Lin Pai dan menarikmu kembali ke jalan benar. Dua orang kakak beradik seperguruan itu kini berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang. Mereka memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang dan ditekuk lututnya, dan kedua tangan dirangkap di depan dada kemudian keduanya menggerakkan kedua kaki, ditarik merapat lalu tumit diangkat, berdiri di atas jari-jari kaki, kedua tangan dipentang di atas kanan kiri membentuk sayap burung. Mereka seperti dua ekor burung raja wali yang hendak terbang dan berhadapan. Kelihatan lucu dan indah, akan tetapi cuguan Ciang dan Coal Lengsi yang mengenal pembukaan jurus ilmu silat raja wali sakti itu memandang dengan hati berdebar tegang. Mereka tahu bahwa ilmu silat itu dirangkai oleh kedua orang kakek itu. Dan kini mereka hendak mempergunakan ilmu yang dirangkai bersama-sama itu untuk saling serang. Dua orang ini maklum betapa hebat dan dahsyatnya ilmu itu, apalagi kalau dimainkan oleh dua orang penemunya. Bagaikan dua ekor raja wali, dua orang kakek itu mulai bergerak dan saling serang. Gerakan mereka sama. Sepasang tangan digerakkan seperti sepasang sayap yang menampar dari kanan kiri, dan sepasang kaki bergerak menendang-nendang seperti sepasang cakar burung Raja Wali mencakar dan menendang. Gerakan mereka kadang cepat kadang lambat. Namun yang hebat adalah hawa pukulan mereka yang menyambar-nyambar dahsyat, sehingga angin pukulannya terasa oleh semua yang hadir, bahkan oleh mereka yang berada di bawah panggung. Panggung itu sendiri bergoyang-goyang dan mengeluarkan suara gemeretak, seolah dapat ambruk sewaktu-waktu. Bahkan Pemau Lokai dan juga sepasang Wang Ho yang lomo sendiri memandang kagum karena mereka maklum betapa lihai kedua orang tokoh Xiao Limpai itu yang dapat mengikuti pertandingan itu dengan cermat adalah Chugo Anqiang dan Cho Aleng karena mereka telah menguasai ilmu itu. Akan tetapi, mereka kini maklum bahwa belum sepenuhnya mereka menguasai Sintiau, yang hoat itu dapat dibayangkan betapa sukarnya keluar sebagai pemenang dalam pertandingan antara dua orang kakak beradik seperguruan itu. Tingkat kepandaian mereka memang seimbang, apalagi ilmu silat Raja Wali Sakti itu merupakan hasil rangkaian mereka berdua. Setiap gerakan lawan telah mereka kenal, dan mereka ketahui perkembangannya sehingga tentu saja mereka selalu dapat menghindarkan diri dengan tangkisan maupun nelakan. Akhirnya, karena mengandalkan ilmu silat, mereka tidak mungkin keluar sebagai pemenang untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Kini, mereka lebih mengandalkan kekuatan tenaga sakti mereka. Das untuk kelima kalinya. Mereka mengadu tenaga dengan menyalurkan Sien Kang melalui sepasang tangan yang didorongkan ke depan, kedua pasang telapak tangan itu. Bertemu dan akibatnya, keduanya terdorong ke belakang sampai tiga langkah. Lao Wen Ho hampir terpelanting sehingga terpaksa dia meloncat ke samping dan merangkap kedua tangan depan dada sambil memuji, Omitohut diam-diam dia maklum bahwa dalam mengadu tenaga Kang dia masih kalah setingkat dibandingkan Suhengnya. Walaupun mungkin tidak diketahui orang lain, akan tetapi dia harus mengakui bahwa dia berada di pihak yang kalah. Uh Bowen terbatuk dan muntahkan sedikit darah segar dan dia pun terhuyung-huyung. Suhu Chualengsi berseru dan meloncat ke dekat gurunya dan memegang lengan gurunya agar tidak sampai gurunya terjatuh. Bowen tersenyum, mengusap darah dari bibirnya dan mengangguk-angguk. Hem, kiranya engkau telah memperoleh kemajuan pesat sekali, Lawen Sute. Aku mengaku kalah kemudian, kakek itu memutar tubuhnya menghadapi Choa Kun dan berkata, Choa Pang Chu, aku sudah kalah oleh Suteku, maka terpaksa aku memenuhi janji dan tidak mencampuri lagi urusan pemilihan Beng Chu ini. Setelah berkata demikian, dia lalu turun dari panggung dan meninggalkan tempat itu. Diam-diam Lao Wen Ho merasa girang bukan main. Dia tahu bahwa sebetulnya dia yang kalah, dan Su so Hengnya itu telah mengaku kalah dan dengan ilmunya telah mengeluarkan darah dari mulut. Hal ini menunjukkan bahwa Su so Hengnya telah menyadari kekeliruannya dan tidak mau lagi diperalat orang lain untuk menjadi bengcu. Tentu saja Lao Wen Ho merasa girang bukan main. Terima kasih, Suheng katanya sambil merangkap kedua tangan depan dada menghadap ke arah perginya Bowen. Ucapan itu dilakukan dengan pengerahan Hikang, sehingga tentu saja dapat terdengar oleh Suhengnya. Dia pun menghadap ke arah kedua pimpinan cuan rumah. "Omitohud," pinceng telah menyelesaikan tugas pinceng dan akan meninggalkan pertemuan ini. Terserah kepada Cui, "Anda sekalian." Tentang siapa yang akan dipilih menjadi bengku, hanya pimceng pesan agar jangan cuy meninggalkan kerukunan di antara orang segolongan. Tidak lupa untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Selama tinggal, suhu cukup anci yang sudah mendekati gurunya dan memberi hormat. Suhu tentu mengetahui bahwa tecu melakukan semua ini demi negara dan bangsa. Mohon suhu sudi memaafkan Teo Chu, omi tohut. Semoga yang maha kuasa memberkahimu, Xiao Chu. Lupakah engkau akan riwayat dahulu, ketika beberapa orang murid Xiao Lim melibatkan diri dengan urusan politik, akibatnya kuil Xiao Lim si dibakar dan banyak murid Xiao Lim dibunuh. Tugas kami menyebar pelajaran agama untuk menyadarkan manusia dari kesesatannya dan kembali ke jalan yang benar, bukan mencampuri urusan pemerintahan. Oleh karena itu, tak seorang pun murid Xiao Lin Pai boleh melibatkan diri dalam urusan politik sehingga akan menyeret nama baik Xiao Lin Pai. Kini, semua yang hadir menjadi saksi bahwa kami tidak lagi mengakui Engka sebagai murid dan sejak ini, semua sepak terjalmut tidak ada sangkut pautnya dengan Xiao Lin Pai. Selama tinggal Hwe itu lalu melompat turun dari panggung, diikuti pandang Matu Cugo Anciang. Ia tidak merasa bersedih karena maklum bahwa gurunya itu tidak melarangnya, hanya ingin agar Xiao Limpai tidak terbawa-bawa dalam perjuangannya. Gurunya benar, padahal dia tahu benar bahwa di lubuk hati para pendeta Xiao Limpai, mereka tidak senang melihat Nusa Bangsa dijajah orang Mongol. Namun, demi keamanan dan kelancaran tugas mereka menyebar luaskan agama, mereka tidak ingin terlibat urusan pemberontakan.